Ni yang bahayanya sekarang. Harus berhati-hati lah sebab dia dah pegang sampai tak bergerak lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Abang Cik doakan semua. InsyaAllah haji mabrur kepada sahabat-sahabat kita yang menunaikan haji pada 2022. Abang Cik hari ni berada sangat tempat yang paling teristimewa. Dan dalam YouTube Bang Cik Live, Bang Cik tak pernah lagi buat sebenarnya. Sebab selepas corona ataupun sebelum corona 2 tahun pun Bang Cik tak pernah daki. Bang Cik hari ni berada di Puncak Jabal Nur. Okey, kejap lagi Bang Cik akan bawa jalan-jalan pergi ke Gua Hirau apa semua. Kita tengok keadaan terkini. Tapi tengok pada keadaan terkini ni macam ramai orang kan. Jemaah haji memang semuanya memang memilih timing. Biasanya kalau masa umrah ataupun masa-masa lain pukul 2.30 pagi kalau kita naik, tak ramai sangat. Tapi musim haji ni memang pukul 2.30 tu macam berbabas jampai ya tadi. Tapi tak apa, kita tengok kalau kita boleh masuk, kita masuklah. Kalau kita tak boleh masuk, tak boleh masuk. Tapi Banci akan buat sedutan kan. Banci tak tahu Banci boleh pasang atau tak. Tadi kita boleh dengar azan berkumandang tapi banyak orang bercakap, jadi kita tak tahu boleh dapat ke tidak suara jelas azan. Tapi kita akan shoot juga supaya kita boleh nampak lah kita apa time suduh subuh tadi, solat berjemaah ke atas. Adalah Bancik rakam seber sedikit, bolehlah melihat suasana di Puncak Jabal Nur. InsyaAllah kepada sesiapa yang lepas ni dah tak larat nak naik, bolehlah tengok video Bancik sahaja. Okay. Semoga kalau siapa-siapa yang baru berjumpa dengan Bang Cik Live, jangan lupa tekan button subscribe. Kalau dah tengok macam biasa, tekan button like. Kalau suka pada vlog ni, jangan lupa share untuk ramai lebih tahu ataupun dapat tahu perkembangan terkini tentang Kota Mekah. Dan juga jangan lupa lepas share apa? Subscribe dah. Subscribe, like, share, komen. Komen di bawah. Mana tahu ada doa-doa ke, komen nak tanya apa ataupun beri cadangan apa-apa. Jangan lupa satu lagi, tekan loceng supaya dapat notification setiap kali Banci upload video baru. Okay, jom kita try masuk Gua Hirau. Banci bersama dengan jemaah Abrash hari ni jemaah Abrash Janariah. 6 orang je bersama dengan Banci, insyaAllah. Yang pertama siapa ni? Kamal. Saudara Kamal. Isteri ni nama apa? Sarah. Kak Ji. Ni Hamidun. Cik Hamidun. Kak Syah. Okay. Indonesia. Padahal seorang lagi ada, tengah ada kat pintu yang sekarang eh. Ada kat pintu. Abang apa? Abang Zali. Antara subscriber tetap Banci. Cik, semua subscriber insyaAllah. Kalau tak subscribe, subscribe sekarang. Okay, kalau tidak tak boleh turun. Okay. Inilah suasana dia. Kita akan menuju ke sana insyaAllah. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت رب العالمين تعالى شانك الله أكبر إنك صغير ولا يقدر عليك وإنه لا يزل ولا يزل ولا يزل ولا يزل تبارك ربنا وتعالى سبحان الله وتعالى وخليه أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على رسوله لا شريك له Allah Allah Allah
Allahu Akbar. Bu ne taşı? Ne taşı bu? Ne taşı? Akit akit. Yaman. Bu neye gelin? Süs mü? Okay, alhamdulillah kita dah menyaksikan sedikit dah sedikit sahabat-sahabat kita sedang solat. Tapi jangan risau kalau siapa-siapa yang tak bawa air dekat sini. Dekat atas ni ada tempat jualan Kita boleh merasai Indomie ada. Kita boleh beli mineral water ada. Semua ada kat sini. Jangan risau. Yang sejuk pun ada. Yang dalam freezer. Dan juga air gas ada. Kok rate fee? Kok rate? Kok rate fee? Ha? Bayar? Kok rate? Pepsi. Pepsi ke Pepsi? Pepsi. Pepsi. 4 real. Okay. Kalau Pepsi 4 real. Mineral water 2 real. Indomie come? 5 real. Indomie 5 rial. Okey. Kita semai subuh dulu baru kita menikmati sarapan pagi Indomie. InsyaAllah. Tengoklah dekat atas tu ada setback, ada orang suluh Keadaan di dalam ataupun keadaan orang nak masuk Gua Hirak. Kita tunggu matahari muncul sikit baru kita buat live lah. Kita buat apa update terkini. Di gua di puncak Jabal Nur. InsyaAllah. Semua semuanya kita selamat sampai di puncak. Terima kasih atas segala doanya. Semoga kita dapat turun kembali dengan keadaan sehat walafiat. Jemaah Indonesia takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, kalau tengok pada gaya bancik ni kan lebih pada jemaah sebenarnya dengan bertongkat bagai jemaah relax tak pakai tongkat tapi saja jelah. Kadang-kadang kita beli tongkat ni semata-mata untuk membantu ekonomi Membantu ekonomi sahabat-sahabat kita yang menjual. InsyaAllah. Sebab nanti nak kena jaga lutut ni. Okey, jom kita naik atas. Okey, bancik tadi dalam berapa minit kita mendaki tadi? 45 minit juga Lebih kurang lah sebab kita orang sampai lewat tadi. Dalam pukul 3 tapi ngam-ngam lah. Ngam-ngam lagi 10 minit. Nak waktu subuh kita orang sampai. InsyaAllah, alhamdulillah. Sampai jugalah cerita-cerita semua subscriber bancik yang nak mendengar azan daripada puncak. InsyaAllah. Okay, jom. Ni kalau simen ni kita boleh derma, boleh tulis nama. Dah, tapi jangan lupa kita padam dengan nama orang lain dulu baru kita tulis nama kita lah. Okay. Okay, jom. Berbagai negara. Okay, masa ni lah kita mengenal semua bangsa tapi yang paling penting Islam. Okay, ni adalah checkpoint terakhir. Dekat sini kita boleh beli juga cenderahati. Cenderahati, batu-batu, tasbih. Lepas tu kat sini juga adalah kita boleh menikmati Indomie daripada atas. Assalamualaikum. Okay, Indomie ni harga tadi nanti bancik dah pasang tadi. Okay, ni tengoklah semua tengah berehat. InsyaAllah. Depan sikit. Dulu kalau depan ni, dulu ada macam tulisan khat. Tapi sekarang ni dah tak ada dah tulisan khat tu. Telah dipadamkan. Jadi yang banyaknya tulisan-tulisan nama orang ni. Dia jadi benda lain pula. Jadi dulu memang pot bergambar cantik atas ni. Tapi sekarang dah tak cantik sangat lah. Sebab kita banyak kecontengan. Okay, kita boleh tengok menara jam daripada sini. Kita boleh tengok bandar kota Mekah seluas-luasnya. InsyaAllah. Berhati-hati sebab bancik pun tengah pegang kamera. Kena tengok bawah. Ini surau di atas puncak. InsyaAllah. Semuanya semayang duha kot kejap lagi.
Okey, jom kita turun. Agak ramai sekarang ni. Tak tahu kita nak turun ke tak turun sebenarnya. Tengok kalau kita tengok suasana di dalam Gua Hira. Oh, ramai. Okey, pada siapa-siapa tak tahu, dia ada satu laluan kecil kan sebelum kita sampai ke Gua Hira. Kejap lagi baca akan tunjuk insya-Allah. Okay, jom kita turun ke bawah, agak sempit juga. Alamak. Kiri kanan, kiri kanan berbahagi biskut. Eh, Abang Zali, kita dah naik dah. Dah masuk dah. Depan pintu je, tak boleh masuk. Eh, jom kita turun balik. Masya-Allah. Aduh, dah seorang dah kecewa. Kita tinggal lagi 3 orang. Masya-Allah. Agak menjunam jugalah untuk turun sampai ke bawah ni. Tadi kita dah mendaki, lepas tu sekarang ni kita turun balik. Macam jam ni. Mampu ataupun tidak mampu. Berhati-hati Rasanya nak masuk dalam laluan dia pun agak sukar hari ni. Terlampau ramai. Okay, nampak gayanya bukan sekadar jam dimasuk dekat dalam Gua Hira, tapi jam dekat atas ni pun dah jam laluan masuk dia. Memang rasanya banci tak masuk kot. Sebabkan depan tu je pun dah jam dah tengok. Sebab dia tak boleh berselisih sebenarnya laluan ni. Nanti dia akan berlaga. Itulah tengok. Dia kena tunggu orang keluar dulu baru boleh masuk. Okay, kita tengoklah laluan yang sempit untuk masuk daripada Gua Hira ni. Ni baru laluan, bukannya Gua Hira tu sendiri. Kita tunggu orang keluar, kita keluar Gostan, masuk balik. Kena bersabarlah. Dia bila perempuan, macam biasalah, dia akan marah kita supaya dia boleh dapat laluan. Supran. Okay, Banci sengaja masuk. Banci sengaja masuk sebab nak tunjuk kepada sahabat-sahabat kita, iaitu sahabat-sahabat Banci Live, macam mana keadaan sebenar. Sebab tak ramai juga yang cuba. Sebab biasanya sampai ke puncak, kita dapat tengok daripada atas pun dah berpuas hati. Bukan semua nak melalui lorong-lorong kecil ni untuk sampai. Dia punya tiga, kita pun tak tahu apa dia cakap. Jam. ठीक है गाड़ी सही आ रही है आपकी गाड़ी बिल्कुल सही आ रही है ओके kita lalu celah ni yang masa nak keluar kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jinak kya le bhai, theek ho? Safar theek raha? Oke chale bhai jaan chale. Kidhar se bhai? Maafi kalam hindi. Oke Ekben. Ni Banci menunduk Tengok. Banci menunduk memang tak muat. Banci pula bawa beg kat belakang. Ni lah celah ni. Okey. Kita dah lepas melepasi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Tengok keadaan.
ada yang sanggup solat dekat sini. Tapi rasanya tidak menghadap kiblat. Pak daripada Indonesia, pak? Zat. Dari mana? Dari Malaysia. Oh, kita start pula kat sini. Tak apa. Ya, ramai juga yang pemuas hati daripada atas tu. Ha, macam show apa pun tak tahu lah. Ha, yang pemuas hati kat atas tu. Kat sini. Makcik nak tunjuk depan tu sikit je, tapi makcik tak masuk kot. Kalau direzekikan masuk, ha, baru makcik masuk. InsyaAllah. Dia tengok lah. Orang yang baru keluar. Tengok orang baru keluar. Quickly. Nah, depan ni je. InsyaAllah. Dia kebanyakannya jemaah dia tak tahu tau, tak ada jalan lain. Dia tahu masuk, dia ingat ada jalan keluar lain, tapi sebenarnya keluar masuknya jalan yang sama. Ha, sebab tu kita nak keluar pun memang agak sukar lah sikit. Ah, Bancik pun mengambil jalan jalan untuk keluarlah daripada. Ya, ayo. Okey. Bancik jalan keluar ajalah. Tak benar nak berebut dah. Okeylah. Sebabkan kita pun tak jadi nak masuk kan. Kita sebelum panas ni sebenarnya. Kejap lagi dah perit lah. Sekarang pukul 6.30. Nanti pukul 9 akan terasa bahang dia. Biar kita turun cepat-cepat. Tapi sebelum turun puaskan bergambar eh. Sebab kita panas tak naik lah. Okay, kita bye-bye Burung Merpati yang di puncak. Okay, siapa yang dapat masuk tadi? Ha, boleh ceritakan bang? Ha, pengalaman dapat masuk ke dalam. Jap, kena dekat sikit, tak dengar air. Ah, okey bang. Ah, tadi dapat masuk tadi. Alhamdulillah, syukur dapat merasai keperitan yang dia rasa. Ah, kita tak boleh buat apa, ada orang cakap. Okey dah, cakap je bang. Itulah. Supaya kita dapat merasai apa yang Nabi rasalah. Masa dia orang Nabi terburu-buru. Itu je bang eh. Itu je lah kata-kata. Okay, alhamdulillah lah boleh. InsyaAllah kita doakan kepada penonton-penonton. Kepada abang ni Haji Mabrul. Amin. Itu yang paling penting insyaAllah. Okay, Turki? Turki. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, jom. Kita melayan orang bersimen. Okey, laju sikit lah kalau kita nak turun ni daripada kita naik tadi. Tapi berhati-hati eh sebab dia licin eh sekarang ni. Okey, siapa, kalau siapa-siapa ada mesti yang tertanya-tanya. Ketinggian Jabal Nur ni adalah 2,100 lebih kaki daripada selaut. Bayangkanlah 2,100 kaki daripada selaut. Jadi sekarang ni kita baru berada di checkpoint pertama. Kalau menurun kita checkpoint pertama lah. Tadi kita naik checkpoint ketiga. Ni adalah kawasan bazar. Okay, Malaysia boleh macam biasa. Mana-mana rancak berdosa. Malaysia bosku. Malaysia bosku eh. Okay. Bosku sedekah. Okay, nanti kita sedekah. InsyaAllah. Itulah cara dia orang memujuk orang Malaysia. Mana-mana rancak. Jom kita turun. Okay. Okay, kejap lagi Bancik akan buat time lapse. Kiranya cara-cara turun lah. Sebab matahari pun menghadap kita yang turun ni. Jadi takut gambar gelap sebenarnya. Baik kita buat time lapse untuk dinikmati oleh semua subscriber-subscriber Bancik atau sahabat-sahabat Bancik live. Ni kadang-kadang kita nak mengelakkan keletihan, kita bermain dengan burung. Okay lah, rugi sebenarnya Bancik nak buat time lapse. Sebab Bancik tengoklah ke manisan ataupun
keakraban, macam honeymoon eh. Suami dan isteri berpegang tangan. Ha, kalau rasanya kalau banci kat Malaysia pun tak berpegang tangan kot jalan KLCC. Ha, tapi itulah berbezanya bila datang ke kota Mekah ni. Ha, memang terromantik terkembali. InsyaAllah. Ha, cuba abang pegang tangan sikit bang. Ha, baru romantik sikit. Okay. Oh, makin lama makin ramai orang naik. Uish. Macam tak percaya banci boleh naik hari ni. Duh, yang tu yang goyang siap. Tengok lah puncak dia. Uish. Checkpoint yang tengah-tengah tu kita belum sampai lagi. Kita sampai ke hujung sana. Tengok ah. Semakin lama semakin ramai orang naik eh. Aduh. So slow jugalah kita kena turun pun. Makcik ni? Ya, saya. Ha? Apa khabar? Baik. Ha, masuk kot. Nak tengok macam mana. Okey. Okey, selamat jalan dulu eh. Okey. Siapa cakap kena turun tak tu eh? Ha, kalau tak turun tak berpeluh, berpeluh juga rupanya. Tapi yang bestnya, kita rasa kesejukan lah sikit daripada bapa hang panas tadi. Macam tadi waktu subuh angin kuat. Dia bolehlah meredakan kepanasan yang tadi. Alhamdulillah. Sikit lagi, sikit lagi. Dia dalam mindset kita, kalau kita naik ataupun turun, kita kena selalu ingatkan. Lagi 5 minit je. Lagi 5 minit sampai. Kalau siapa-siapa yang berumur tu, ingatlah kita masih muda. Tengok membawa anak kecil. Ingat anak kat rumah. Okay, alhamdulillah kita dah sampai dah checkpoint. Pertemuan dua bukit. Okay, macam biasa kita akan singgah untuk ambil gambar. Ni checkpoint dia. Tapi sekarang dah ada air limau macam ni je. Dia tak ada kedai. Ha, semua dah tak tengok depan lah. Semua dah lintas lah. Kalau tengok waktu sekarang ni dah rasa macam dekat dah. Ha, tapi masalah dia memang memang terasa macam jauh lagi pun ada. Ha, padahal dekat lagi. Berapa step je lagi nak sampai. Tapi itulah mainan psikologi. Ha, dah rasa jauh sangat lah ni. Ni yang bahayanya sekarang. Harus berhati-hati lah sebab dia dah pegang sampai tak bergerak lah. Okay. Dia bukan kita tak nak bagi sebenarnya. Kalau dia secara baik sebenarnya. InsyaAllah. Kelas, 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 kelas. Tak apa, tak apa. Pergi je, pergi je. Pergi je. Eh. Sampai tarik-tarik tudung tu kita pun tak berapa berkenan lah. Alhamdulillah kita dah sampai. Sambil-sambil tu nak bagi tips ni. Kok rate ni sebenarnya dia macam
Levita ataupun apa ada air bertenaga lah. Tapi takutnya bila dah minum, takut jadi edik je. Benda-benda ni edik lah kan. Dia nama dia Kokrit. Sebab kita nak beli Red Bull apa semua kat sini mahal. Ni dia. Tapi dah tua ni memang terpaksa. Alhamdulillah akhirnya sampai juga semua. Daripada 5 minit 5 minit. 5 minit betul lah. Okey. Abang Zali kita, macam mana perasaan? Boleh naik ke puncak eh? Macam mana perasaan? Syukur, alhamdulillah. Dah lama kita nak inamkan dok naik bukit ni. Alhamdulillah hari ni dah jaya juga naik dan juga sampai ke pintu gua lah. Insya-Allah alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana tip nak naik ni? Dia kena sebut 5 minit, 5 minit eh. Dia kena sebut 5 minit, 5 minit. Dan pagi-pagilah kena gerak, jangan pergi dari tengah hari. Sebab musim panas ni. Okey bang, kita jalan ke bawah insya-Allah. Ini lagi mencabar daripada tangga tadi. Dia lutut kita hari ni. Dia mengucap. Tadi berapa ramai banyak mengucap tadi masa naik tadi? Sebab malam kita tak boleh tunjuk. Sebab tadi kita dah hantar sampai atas juga. Alah, bancik kena tinggal tadi. Okay. Okay. Dekat sini pun sebenarnya dah tulis dah. Mendaki gunung ini berbahaya dan berat. Serta berisiko jatuh. Turun naik gunung ini memakan waktu kira-kira 2 jam. Okay, jadi bila dia dah bagi note macam tu, jadi pandai-pandailah kita nak naik ataupun tidak. Sebab ramai juga yang menunggu kat bawah ni, insyaAllah. Okay, semoga kita bertemu di vlog yang akan datang. Semua dah tak larat dah untuk diinterview. Semua fikir dah lapar. Jom kita pergi makan. Bye-bye. Okay. Puan Hati eh? Puan Hati, terbaik. Okey. Terima kasih.